Saya memberikan beberapa materi. Yang pertama adalah musik itu berkembang di setiap daerah, seperti di daerah Solo misalnya, daerah Sungai Pagu atau Solo Selatan, dan di daerah Payakumbuh dan Agam, dan termasuk di daerah pesisir. Anak-anak kita sekarang belum dibina masalah teknik bernyanyi, masalah teknik melatih pernapasan, teknik artikulasi, intonasi dengan baik, bagaimana dia mengeluarkan vokal dengan baik, itu belum dibina sama sekali. Anak-anak harus tahu semua genre musik yang ada di berbagai budaya.